Buah pepaya muda banyak ditemukan di pasar dan di berbagai daerah tersebar luasnya Indonesia. Buah pepaya muda bisa dijadikan lalapan dan juga sebagai bahan alami yang memiliki kandungan vitamin A tinggi sehingga sangat baik untuk kecantikan maupun kesehatan. Salah satu manfaat buah pepaya adalah untuk kecantikan kulit. Enzim papain pada buah pepaya yang masih muda 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pepaya yang sudah matang. Enzim tersebut bukan hanya menganalisis protein dalam tubuh, tapi juga mendorong metabolisme tubuh yang sempurna dan dengan cepat akan menghapus kelebihan lemak. Tapi ingat, buah pepaya muda sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil, terutama pada masa-masa awal kehamilan. Berikut ini beberapa perawatan tradisional untuk kulit cantik alami dengan pepaya muda mencerahkan, memutihkan dan membersihkan kulit. Kulit cantik alami dengan pepaya muda 1. Manfaat getah pepaya muda. Tahukah Anda, getah dari buah pepaya muda dikatakan baik untuk menyembuhkan kaki pecah-pecah sehingga nampak lebih cantik serta mulus. Bukan hanya di Indonesia buah pepaya muda dikatakan baik bagi kecantikan kulit, namun untuk negara Asia lain seperti Filipina dan Thailand banyak menggunakan buah ini dalam memperoleh kecantikan kulit. 2. Enzim pepaya muda dapat memutihkan kulit. Menurut hasil dari sebuah penelitian disebutkan enzim pada buah pepaya mampu mengangkat sel kulit mati dan membuatnya lebih halus serta bersih. Buah ini juga disinyalir membuat kulit nampak lebih sehat dan segar. Beberapa perawatan tradisional menggunakan pepaya muda untuk mencerahkan, memutihkan dan membersihkan kulit. 3. Masker kulit pepaya muda. Masker kulit pepaya muda sangat efektif untuk perawatan masker wajah ala salon kecantikan Jepang. Dengan menggunakan masker buah pepaya muda, Anda bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah. Salah satu penyebab kulit gelap adalah banyaknya produksi melanin pada tubuh seseorang. Enzim tironase dan vitamin pada buah ini dipercaya bisa menghambat produksi melanin. Inilah yang membuat kenapa pepaya bisa menjadikan kulit lebih cerah dan bersih. 4. Cara membuat masker kulit pepaya muda. Cara membuat dan menggunakan pepaya muda sebagai perawatan kulit cukup mudah. Kupas pepaya muda lalu cuci hingga bersih. Potong tipis-tipis lalu gunakan sebagai masker di kulit kaki ataupun tumit yang pecah-pecah. Lakukan hal ini secara teratur dan dapatkan kulit telapak kaki mulus. Sedangkan untuk memiliki kulit cerah, Anda bisa mengaplikasikan pepaya muda yang telah dihaluskan untuk masker. Selain pepaya muda, mengkonsumsi pepaya masak juga bisa membantu merawat kulit dari dalam tubuh. Nah, itulah beberapa cara untuk mendapatkan kulit cantik alami dengan pepaya muda. Lakukan perawatan ini secara teratur di rumah saat pagi atau sore hari. Namun jika terjadi iritasi, hentikan perawatan karena tidak semua jenis kulit bisa menerima dengan baik perawatan secara alami. Cara lain. Siapa yang tidak mengenal buah pepaya? Buah satu ini bisa dijumpai dengan mudah di berbagai daerah. Pepaya disinyalir sebagai buah yang memiliki kandungan vitamin A tinggi sehingga sangat baik untuk kecantikan maupun kesehatan. Salah satu manfaat buah pepaya adalah untuk kecantikan kulit. Dilansir dari Rejuvene US, saat ini tidak sedikit bahan kosmetik menggunakan bahan dasar pepaya. Getah dari buah pepaya muda dikatakan baik untuk menyembuhkan kaki pecah-pecah sehingga nampak lebih cantik serta mulus. Bukan hanya di Indonesia buah pepaya muda dikatakan baik bagi kecantikan kulit, namun untuk negara Asia lain seperti Filipina dan Thailand banyak menggunakan buah ini dalam memperoleh kecantikan kulit. Dari beberapa penelitian disebutkan enzim pada buah pepaya mampu mengangkat sel kulit mati dan membuatnya lebih halus serta bersih. Buah ini juga disinyalir membuat kulit nampak lebih sehat dan segar. Beberapa perawatan tradisional menggunakan pepaya muda untuk mencerahkan, memutihkan dan membersihkan kulit. Dengan menggunakan masker buah pepaya muda, Anda bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah. Salah satu penyebab kulit gelap adalah banyaknya produksi melanin pada tubuh seseorang. Enzim tironase dan vitamin pada buah ini dipercaya bisa menghambat produksi melanin. Inilah yang membuat kenapa pepaya bisa menjadikan kulit lebih cerah dan bersih.
Cara menggunakan pepaya muda sebagai perawatan kulit cukup mudah. Kupas pepaya muda lalu cuci hingga bersih. Potong tipis-tipis lalu gunakan sebagai masker di kulit kaki ataupun tumit yang pecah-pecah. Lakukan hal ini secara teratur dan dapatkan kulit telapak kaki mulus. Sedangkan untuk memiliki kulit cerah, Anda bisa mengaplikasikan pepaya muda yang telah dihaluskan untuk masker. Selain pepaya muda, mengkonsumsi pepaya masak juga bisa membantu merawat kulit dari dalam tubuh. Bagaimana ladies, tertarik untuk melakukan perawatan dengan pepaya muda? Lakukan perawatan ini secara teratur di rumah saat pagi atau sore hari. Namun jika terjadi iritasi, hentikan perawatan karena tidak semua jenis kulit bisa menerima dengan baik perawatan secara alami. Selamat mencoba.